Masyarakat Purworejo, Jawa Tengah digegerkan dengan kabar viral ratusan orang menjadi pengikut kerajaan Keraton Agung Sejagat. Kerajaan yang bermarkas di Desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo itu mempunyai pemimpin yang dipanggil Sineun dan Kanjeng Ratu. Sebagaimana dilansir media IDN Times, edisi 13 Januari 2020, bahwa Sineun sendiri bernama asli Totok Santoso Hadiningrat, sedangkan Kanjeng Ratu merupakan sang istri Totok yang bernama Diah Gitarja. Sineun mengklaim mempunyai daerah kekuasaan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Karena menurutnya tatanan di dunia yang terbesar adalah kekaisaran dan yang terkecil adalah berbentuk republik. Dalam video yang beredar di media sosial, mereka menunaikan janji 500 tahun sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit pada 1518, yaitu dengan menggelar Wilujengan dan Kirabudaya pada tanggal 10 hingga 12 Januari 2020. Guna menyambut kehadiran Sri Maharaja Jawa kembali ke Jawa. Perjanjian 500 tahun tersebut dilaksanakan oleh Diah Rana Wijaya sebagai penguasa terakhir Imperium Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang-orang Barat di Malaka pada tahun 1518. Maka setelah perjanjian tersebut berakhir, kekuasaan harus dikembalikan ke Tanah Jawa. Saat ini, pendukung dan pengikut Kerajaan Agung Sejagat berjumlah 425 orang. Menurut Toto, Keraton memiliki alat kelengkapan yang dibangun dan dibentuk di Eropa, serta memiliki parlemen dunia di United Nations. Dalam kegiatan Wilujengan, Toto mengungkapkan bahwa sudah saatnya kekuasaan agung, yaitu bangsa Jawa, membawa zamannya penuh kesengsaraan dan perbudakan ke zaman penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Nganjuk TV melaporkan.